Seperti diketahui, jalan tol memang dirancang khusus agar bisa menyesuaikan tingkat kecepatan bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Itu artinya, sepeda motor menjadi salah satu kendaraan yang dilarang melintas di jalan tol. Namun rupanya, larangan sepeda motor tersebut tidak berlaku bagi dua ruas jalan tol ini. Pemerintah mengizinkan kendaraan roda 2 melintasi di jalan tol ini. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009. Meski demikian, ada syarat tertentu jalan tol tersebut boleh dilintasi sepeda motor. Misalkan, jalan tol telah dilengkapi dengan jalur tol khusus bagi kendaraan bermotor roda 2, serta jalur khusus tersebut secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 atau lebih. Berdasarkan aturan tersebut, maka terdapat dua ruas jalan tol yang dianggap memenuhi syarat, sehingga diperbolehkan dilintasi sepeda motor. Jalan tol pertama yaitu Jalan Tol Surabaya-Madura-Suramadu. Jalan Tol Suramadu sejatinya sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura. Diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 lalu, jembatan Tol Suramadu memiliki panjang sekitar 5,4 km. Namun sejak tahun 2018 lalu, pemerintah merubah status jembatan Tol Suramadu menjadi jembatan bebas hambatan alias tidak berbayar. Sehingga mereka yang akan melalui jembatan Suramadu, kini tidak lagi harus dipungut biaya alias gratis. Jalan tol kedua yang diperbolehkan dilintasi sepeda motor yakni Jalan Tol Bali Mandara. Jalan tol ini diresmikan dan beroperasi sejak tahun 2013 lalu. Jalan tol dengan panjang 12,7 meter ini dibuat untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terpusat di Bali Selatan, yang menghubungkan segitiga emas antara Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Alasan jalan tol ini diperbolehkan dilintasi sepeda motor, karena sebagian masyarakat Bali masih mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi. Minimal kecepatan di jalur khusus motor adalah 25 km per jam sampai 40 km per jam, tidak bisa berhenti dan tidak bisa pula terlalu pelan.